Jadi kita asyik dengan gelaran dan dengan allow. Kemudian cukup sekali itu. Allow menteri kita tahu basic RM20,000 tambah RM30,000 sebulan. All in saya ingat dekat RM40,000. Kemudian naik RM2, apa susah? Yalah kamu RM40,000 sebulan, tak susah. Ni yang orang betul main medan. Kantoi pun tua tutup cawang ano tadi. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah. Saya kalau bincang dengan orang kaya, kontraktor besar, dia sekarang, kita sudah anak, kami tak setuju Ustaz. Kami mesti pertahankan UMNO pada kontrak dan dasar ekonomi baru. Saya faham sebab dia dapat terkedarah banyak. Ni pergi ke kampung. Corotok kun katanya. Dia tak main medan lebih kurang. Tapi jumpa orang UMNO. Kita tak ada pilihan. Demi keselamatan orang lain, miskinah melalui UMNO. Ya Allah. Kita kena faham. Sebab tu saya tidak benci dengan ahli-ahli UMNO. Saya nak ajak mereka. Yang hadir, ada di belakang tu. Saya tak pernah musuh dengan ahli UMNO. Saya nak teriang, nak minta saudara seberang lah. Cepat. Esok kita pergi Putera Jaya, jangan ungkit. Yang baik. Baik, pindah sekarang. Isi barang sekarang. Sebab dasar kita beza. Apa beza? Ada orang kata, sama aja pemimpin. Kalau jadi pemimpin, nak cari kekayaan. Nak ambil tanah orang. Nak naikkan elang dengan gaji dia. Saya nak sebut begini. Wallahil azim. Demi Allah. Bila saya minta peluang untuk menjaga dengan takdir, saya akan berdosa besar kalau saya nak minta kekuasaan ini untuk merompak, ambil kontrak kekayaan untuk saya atau Azizah atau anak-anak saya. Saya janji nak buat perubahan ini kerana saya sedih melihat negara yang kaya tak boleh jaga rakyat. Itu sebabnya dia nanti landak saya habis-habisan. Orang lain ajak pergi ke jabat poli. Saya diserbu macam pengganas. Macam adik Usamah bin Laden. Nama saya sekarang Anwar bin Laden Ibrahim. Sebab dia cakap diserbu. Daripada, lepas tu tanya soalan 5.5 jam. Betul, awak memang buat kerja tu. Kita tak buat. Memang tu kita minta laporan, tak dapat. Sampai hari ni tak dapat laporan. Laporan report polis tak dapat. Ni yang tuduh apa? Kemudian pergi ke hospital. Hari ni bercerita tadi. Hospital. Duduk lagi. Polis bagi borang. Tahu borang apa? Borang mangsa rokok. Iya. Malaysia ni semua boleh. Serah kat UMNO ni semua boleh. Dia bagi saya, saya kata, doktor, saya tidak dirokok. Tak, ini polis suruh isi juga. Saya kata, siapa rokok saya? Tak kena isi juga. Saya kata, saya siapa report rokok saya kena rokok ni? Dia kata, ini borang yang cepat. Saya pun isi satu soalan, bagaimana perasaan saudara tak kalah dirokok? Saya kata, saya tak mau jawab. Saya pocong soalan tu. Dia kata tak kerjasama dengan polis. Lepas tu buka baju, nak tengok kalau ada tanda apa-apa. Lepas tu suruh buka tu dalam. Kemudian tak usah lah buka. Dulu dah tengok macam tu juga tak ada buka. Tujuannya nak aibkan saya. Oh Anwar, pemimpin rakyat, bakal Perdana Menteri, kami akan naik dan hina kamu. Itu tujuannya. Biar saya fed up dan give up. Dia salah orang. Sebab saya berjuang, saya sanggup hadapi risiko itu. Dan insya Allah kita akan bersama-sama. Apa alasannya? Doktor kata tak ada apa-apa. Nak cek barang saya buat apa? Saudara semua sudah tak kenal saya. Emang mandai lah sungguh. Lalu dah cek, teranjang. Lalu doktor bawa ke bagi. Kau nak cerita lebih dulu, sedap.
Lepas tu cek kubur. Cerita kubur saya tak tahu siapa kacau. Dah lah ni arahan kena cek. Kita sudah korek sikit-sikit. Iya. Oh kakak gelap, kakak tak gelap. Allah, apalah nasib saya. Betul. Sabar, sabar. Ini pergi. Anu, saya bukanlah saya nak ketemu saya anu. Bisa tak? Saya boleh pergi keluar lagi ni. Patut 10 hari bulan saya di Turki. Dijumput ke Turki ada persidangan, kemudian dijumput ke istana presiden Turki dan perdana menteri Turki. Itu kalau diraih begitu. Yang telefon Syekh Khardawi, Syekh Taha Jabir Al-Wani, Perdana Menteri Selatan Afrika ni. Ibrahim Rasul telefon. Anwar, how are you? Kami doakan saudara Don, dia kena jaga. Al Gore buat statement minggu lalu. Naik Presiden Al Gore. Minta perhatian pembelaan. Ratusan pemimpin-pemimpin ulama dan sarjana Islam sedunia tulis surat ke Abdullah Badawi. Jangan zalim dan jangan naya Anwar. Tapi dalam baca dia tak faham. Itu dia apa? Ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Prime Minister Malaysia Putrajaya. Dia pun tak ada baca. We wish that you. Itu macam senang. Saya Perdana Menteri datang sudah sambut macam ni. Di Pulau Pinang, saya pergi dengan pemimpin PAS, Dato' Usam, dengan Ketua Menteri pemimpin DAP, Lin Guan Eng. 10,000 datang. Jadi, UMNO buat satu lagi. Hantar PAS berpuluh-puluh. Setiap kampung. PAS boleh isi 60 orang. 6 orang masuk. Ya, tak boleh. Orang tak boleh beli. Tapi kalau pergi, kalau umpamanya dia pergi RM100 seorang, saya kata pergilah ambil RM100. Bila dia sampai di situ makan, dia bersyarah awak tidur. Kalau tanya pasal tidur, saya ikut ke dalam pergi. Tapi cara dia aibkan begitu sudah. Telanjang kita. Lepas dah telanjang, dah cek semua. Dia suruh nak ambil gambar. Ada kita ni ikut ambil gambar. Cerita buat apa gambar? Ini siasatan polis. Cerita saya tak mahu ambil gambar. Kamu masuk TV3, pengsan kakak. Oh, dia kata tak mau kerja sama polis. Lepas itu, minta darah. Saya kata, saya tak nak bagi darah, darah saya dah ada. Dia kata, ketat tu ada. Saya tahu ini dah tegangkan surah Azmi dan cukup. Tapi saya kata, ini beza. Kamu buat apa darah saya lagi, kamu dah minta darah cukup dah. Ya, tahu makna minta darah? Minta darah ni saya tahu, mana tahu. Minta darah ni makan saya ke darah, macam mana ya? Ya, makan ke darah, hisap darah orang. Itu maknanya minta darah. Sudahlah. Jadi kita nak darah saya lagi. Nahi kabi nahi. Jadi sudah. Tujuannya apa? Nak hina saya. Saya percaya. Saudara tengok, cuy cantik malam ni. Tak ke mananya tujuan itu. Tak ke mananya. Cuma hari semalam Suruhanjaya pilihan raya kata ada pilihan raya di Batam Pau. Hari ini dia tuduh utusan Malaysia artinya pun depo. Ini yang liwat itu dia. Hari itu habis orang cerita. Boleh faham. Budak kecil sampai orang tua. Karena dia nak alih pandangan rasuah, penyelewengan, minyak. Kita nak pegang balik itu. Sebab itu saya nak pergi tuan saudara. Kes ini jangan bimbang. Ini khianat, fitnah, jahat. Tak salah layak. Kita lawan pertama Permata Pau. Saya nak kawan-kawan di sini, di Pinggir Selatan, Taman Medan ini dan sekitar, yang larat pergi-pergi. Ya. Mana orang saya perlu pinang, kena tajam, dia kata, buat lena datang ni. Buat lena datang sikit. Ha. Kemudian, lepas menang, insyaAllah, doa, kita menang, Pematang Pau, kita masuk parlimen. Masuk parlimen, kita gegarkan sama. Isu dia apa? Saya bincang dengan pemimpin PAS, Tuan Ustaz Hadi Awang dan pemimpin PAS, pemimpin DAP, Azizah dan pemimpin Keadilan. Apa dia isu dia? Kita kata, isunya ekonomi. Kita kena cari jalan bawa pelabur asing ni balik. Pelabur asing tak nak datang sebab apa?
dia tengok badan kehakiman korek. Tak terpakai. Dia tengok polis, dia tengok Musa Hassan. Memang muka tak boleh percaya. Dia tengok menteri debat. Ya.